Ini Pak Ustad, mohon nasihatnya bagi anak yang belum apa tersentuh gitu kalau dinasihati diancam dimana dimasukin ke neraka gitu. Ya itu aja Pak Ustad, mengerti? Iya, baik. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang hati manusia itu bertingkat-tingkat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, al-kalbu itu ada tiga jenis. Ada kalbu yang salim, yang sehat. Ada kalbu al-mayyit, hati yang sudah mati, yang sudah membatu. Dan ada kalbu al-marid, hati yang sakit. Dan sakitnya hati tersebut bertingkat-tingkat sesuai dengan maksiat yang ia kerjakan. Ada yang parah sekali, ada yang parah saja, ada yang agak parah, dan ada yang tidak parah. Nah, kalbu ini dengan semua jenisnya ini mempengaruhi sekali kepada indar, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalbu yang sehat, yang ia sehat banget, itu akan langsung kalbunya bergetar sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah katakan dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajadat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mukmin yang sempurna imannya, yang hatinya itu sehat, adalah mukmin yang bila mendengar nama Allah disebutkan, bergetar kalbunya, bergetar hatinya. Dan disampaikan, dibacakan ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun yang syar'iyah, Al-Quran, maka akan bertambah imannya dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati kita ini dapat lihat ke sana. Semakin sehat, semakin mudah bergetar dan mudah menerima nasihat dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin berpaling hati kita daripada nasihat Allah, daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mati kalbu kita tersebut. Maka untuk menghidupkannya dan memakmurkan hati kita, menyembah hati kita dengan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Semakin banyak kita belajar ilmu agama, semakin baik hati kita insyaallah taala. Dan semakin banyak kita beramal saleh, semakin baik amal kalbu kita tersebut. Nah, ini pernah menyampaikan satu contoh kepada kita semua. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana engkau wahai sahabat Nabi, jika ada seorang tinggal di pinggir sungai dan ia mandi setiap harinya 5 kali, apakah masih sisa kotoran tubuhnya? Jawabnya tidak bersih. Demikian juga kalbu seorang mukmin. Hati kita ini, dan setiap hari kita isi dengan ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Kita bersihkan dengan sholat, dengan baca Quran, dengan sedekah, dengan berpuasa, dan yang lain-lainnya. Maka semakin bersih hati kita. Semakin bersih hati kita, semakin sehat hati kita. Semakin sehat hati kita. Dan semakin mudah untuk tegur oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan akan dapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lain dengan orang yang hatinya sudah berpaling daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang berpaling ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan sulit bergetar. Dan hatinya akan keras dan bahkan sampai pada saat tidak mengenal kembali yang benar dan yang salah, yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Maka kalau ancam dengan ancaman seperti Al-Quran, "Waman a'rada an dzikri
fa inna lahu ma'isyat dongka. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, artinya kalbunya tidak bergetar sama sekali dan tidak pernah berpaling kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'isyat dongka, maka ia akan dapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyurum yawmal qiyamah ya'ma, dan kami akan bangkitkan dalam keadaan buta. Dan waktu itu mereka mengatakan, qala limma hasartani a'ma, ya rabbi limma hasartani a'ma, wahai rabbku kenapa engkau bangkitkan dalam keadaan buta, wa qad kuntu basir, dahulu aku telah melihat, aku dulu bisa melihat. Maka Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, demikianlah dulu ayat-ayat kami sampai pada kamu dan kamu tinggalkan, kamu tidak hiraukan,